Halo sahabat pionir, umumnya kecelakaan pada mobil Jeep kendalanya cuma dua, antara supir mengantuk atau lampu yang kurang baik. Nah, di kali ini saya akan kasih solusinya. Ini ada lampu dari Baha Design. Untuk tipenya tipe LP4, dia untuk lensnya sudah ember. Jadi pada saat kabut, malam, hujan, dijamin pasti tembus. Yang kedua, kita ada lampu dari Casey. Ini tipe Gravity yang Pro 6. Dia sudah LED, cahayanya putih, nanti ada untuk mikanya yang warna ember juga. Jadi untuk sahabat Jeep, pada saat off-road atau saat perland, bukan suatu masalah lagi. Lampu LP4-nya kita pasang di bumper. Jadi agar dia punya sudut cahayanya nggak terlalu tinggi. Untuk tipe lensanya pun dia sudah yang combo. Jadi ada yang untuk float dan untuk spot. Apa bedanya sama lampu headlamp? Lampu headlamp ini sebenarnya hanya untuk lampu driving, untuk sehari-hari. Dan warna cahayanya pun dia putih. Jadi udah pasti kalau saat hujan atau malam, lampunya agak kurang baik. Nah kalau ini kan untuk lampu sennya. Nah jadi selain itu kita tambah lampu Baha Design Squadron Spot. Ini cahayanya sekitar 5000 Kelvin sekian, jadi putih masih agak kuning. Dan kalau kita mau ganti dia punya lensanya, tinggal kita buka 4 baut ini, kita ganti untuk mika yang amber. Jadi dengan satu lampu kita bisa guna ganti warna. Untuk 50 inci kita pasang lampu dari Casey Amerika. Ini dia ada 8 buah lampu, semuanya sudah LED. Nanti ada covernya. Nah jadi ini sudah satu set dengan bracketnya khusus dari Casey, fitmentnya untuk JL dan Gladiator. Jadi semua sudah presisi, built-in quality-nya juga bagus. Jadi untuk lampunya kita pasang di atas kaca. Jadi saat kita di hutan, benar-benar area yang luas, semuanya bisa tercakup areanya. Yang pasti kalau untuk Jeep-Jeep yang mau keren sih, ini harus dipasang. Oke, ini jadi beberapa lampu tambahan yang kita pasang di Gladiator ini. Ada Baha Design LP4, ada Baha Design Squadron Spot, dan ada Casey Highlight Gravity Pro. Nah, jangan lupa kita juga mau ingetin kalau Pioneer Jeep sudah menjadi dealer internasional di Indonesia untuk Casey dan Baha Design. Buat kamu yang pengen pasang lampu-lampu ini, bisa langsung hubungi ke WhatsApp kita atau langsung klik kita punya marketplace yang ada di bawah ini. Oke, jangan lupa nih ada tips dari kita. Yang nomor 1, istirahat mesti cukup. Yang nomor 2, kondisi mobil baik. Dan nomor 3, kalau perjalanan jauh, sebelah mesti ada yang temenin.